صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Khasiatus Sawi Syarah Tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa surat Asy-Syarah ini atau surat Alam Nasrah ini banyak memberikan faidah-faidah lain, banyak memberikan manfaat-manfaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Di situ disebutkan antara lain untuk orang-orang yang belajar ilmu tapi kada pahapalan atau lambat pemahaman. Ada nang paham lakas cuma hilangnya lakas, ada nang pahamnya lambat, hafal lambat lagi. Nah, oleh para orang-orang saleh disebutkan bahwa ada cara-cara tertentu agar orang tersebut bisa cepat paham, cepat hafal, dan awet pahamannya. Disebutkan bahwa ditulis surat Alam Nasrah itu, khususnya orang-orang yang menuntut ilmu, nah, ditulis surat Alam Nasrah itu di piring. Tulis, kada usah bismillahirrahmanirrahim, kada usah betitik, kada usah bebaris, tulis. Menginumi anak kakaina. Nah, ditulis di piring, lawan pulpen, non sepidol, hanyar dituangi banyu. Banyu putih dihapus, dinginu makan lawan nang pembabal tadi. Insyaallah berkat Alam Nasrah kekanakan-kekanakan atau nang tuha nang minum itu menjadi cepat paham dan hafal. Jadi piring putih, piring apa, hijau, piring kuning kada jadi masalah. Mutlakul ina, bebas piringnya. Tulis Alam Nasrah laka sadrak 8 ayat, jangan dibarisi, jangan dititiki. Tulis kena ambil banyu sedikit, dihapus, diminum makan ke anak buah. Nah, itu salah satu fadilat yang sudah diuji, yang sudah mujarab dilakukan oleh orang-orang salehin.